Selamat siang semuanya, jumpa lagi di channel saya Ternak Mandala. Hari ini saya akan mereview sapi di kediamannya Bapak Budi. Beliau mengawali ternak tahun 2017, berawal dari 2 ekor sapi dan sekarang sudah jadi banyak teman-teman. Sapinya sudah banyak betul. Nah, kita akan meniru ataupun mencontoh ataupun menanyakan kunci sukses beliau. Berawal dari ternak sapi, dari 2017 sampai sekarang sapinya sudah banyak teman-teman dan hasilnya mungkin lebih banyak lagi. Ikuti keseruan saya dalam mereview di kediaman Bapak Budi. Ingat, jangan di skip-skip biar informasi yang kami dapatkan dan kami bagikan tidak ada yang ketinggalan. Ikutin saya mereview di kediaman Bapak Budi. Silakan. Stop. Nah, ini narasumber kita, Bapak Budi ya, teman-teman. Bapak Budi, kalau informasinya sudah lama ya Pak ternak sapi, Pak ya. Tahun 2017 kalau informasi Bapak Budi ya. Iya. Berawal dari berapa ekor Pak Budi ternak sapi sekarang sudah jadi banyak dan gemuk-gemuk seperti ini, Pak? 2 ekor awalnya itu. Dari 2 ekor. Iya. Itu pertama ternak itu indukan atau jantan, Pak Budi? Jantan. Awalnya jantan. Oh. Terus hasilnya kan kurang kurang bagus ya Pak Budi? Kurang bagus. Terus tak tuker sama indukan. Oh, jadi indukan. Doro awalnya itu. Berawal dari jantanan, sekarang karena hasilnya kurang mau bagus, akhirnya ditukar indukan. Jadi berawal dari jantanan, teman-teman. Nah, sekarang kalau sudah indukan ini lebih menguntungkan atau lebih untung yang jantan, Pak Budi? Kalau masalah untung itu kadang ya ini, Mas. Nggak mesti lah. Kalau untuk saat ini saya lebih memilih indukan. Oh, indukan. Oh, jadi mengapa kok pilih indukan, Pak Budi? Ya karena ada ininya. Apa ya itu? Jenis. Kesenangan hati gimana? Kesenangan atau kepuasan atau nilai kepuasan. Hasilnya? Kepuasan. Kepuasan ya? Kalau sudah hamil terus sampai melahirkan itu ada rasa marem lah istilahnya. Oh, marem. Mantap itu teman-teman. Jadi ada kepuasan tersendiri dalam peternak yang memilih indukan ya teman-teman. Ayo kameramen, kita review. Nah, ini indukan beliau. Ini paling lama, berapa paling tahun ini? Paling lama itu 2018. 2018, jadi 2018. Sapinya bagus betul, teman-teman. Ini gemuk indukannya. Ini metal ya? Metal. Metalan ya? Dulu ambilan berapa, Pak, harganya? Dulu harga 13 doro itu, Pak. Oh, dari berarti dari kecil doro ya? Doro itu sudah remaja ya, intinya seperti remaja. Itu. Terus ini indukan juga ini? Indukan, ini awalnya ya dulu kan 2, Pak. Terus karena itu apa namanya melahirkan broyong itu loh Pak. Terus tak tuker sama ini. Oh, broyong itu ini teman-teman, jadi broyong itu anu rahimnya keluar ya. Iya. Jadi akhirnya ditukar yang putih ini. Berawal dari 2 indukan ini itu beliau, sekarang sudah banyak betul indukan Bapak Budi ya, indukan sapinya. Jadi super ini kayaknya mulai hamil ini. Hamil ini? Hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan ini teman-teman. Kakinya bagus ini, super-super ya. Kandangnya juga bagus, bersih. Jadi kandangnya bagus betul ini punya Bapak Budi ini. Ini semua peranakan hasil sendiri ya Pak Budi ya? Yang ini tukeran ini. Oh, jadi anak sebagian dari yang kedua. Jadi anak yang kedua. Kan jantan, terus tak jual, tak belikan yang kedua. Oh, jadi ini kecil-kecil lagi. Jantan. Ini untuk sementara ada yang mau dijual belum Bapak Budi? Sementara belum. Belum ada yang dijual ya, masih melihara dulu ya Pak. Pak Budi, selama tahun 2017 sampai sekarang ini ternak pernah ada kendala sakit atau gimana Pak? Sakit paling ya itu pas musim PMK itu. PMK, pernah ada yang mati sampai meninggal atau enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Ada. Paling ya itu lah. Cuma kuku-kukunya ada cepok itu loh Pak. Oh, mungkin ya hasilnya Bapak Budi nggak cuma ini aja, mungkin sudah banyak Pak ya hasilnya. Sudah banyak yang dijual juga. Iya. Nah, itu teman-teman kunci suksesnya Bapak Budi ini. Berarti kalau untuk ngawinin ternaknya ini Pak Budi ya. Suntik, kawin suntik ya. Kawin suntik. Selama ini disuntik sendiri apa ini Bapak Budi konsultasi dengan dokter hewan atau dengan dokter hewan, dengan mantri hewan ya. Nah, itu teman-teman benar informasi Pak Budi ini. Jadi pemilihan indukan yang baik, juga hasilnya juga bagus. Juga lebih bagusnya kalau seandainya mau konsultasi masalah ternak itu memang pasnya itu memang dengan dokter hewan ataupun mantri hewan. Ternaknya bagus-bagus, gemuk-gemuk. Kalau untuk pakan, Pak? Pakannya, Pak? Pakannya ya cuma gini, Pak. Manual. Pakannya ini
Ini ada rumput jajahan ya. Di sama. Sebelahnya juga ada daun singkong. Nah, daun singkong. Berarti modal awal ternak berapa, Pak? Modal awal itu 15, Pak. 15 juta. Kalau modal kandang cuma satu. Itu dari kandang sama ini ternak atau ternaknya aja 15 juta? 15 juta modal ternaknya aja. Ternaknya aja. Kandangnya ini dulu 5 juta ini, tapi kan dikerjain sendiri. Berarti 22 juta, Pak. Kurang lebihnya 5 juta sama 17 juta ya. Sekitarnya. 22 juta sudah bisa ternak sapi dan hasilnya juga bagus, teman-teman. Jadi trik jitunya ini gimana, Pak Budi, ini trik-trik jitunya kalau seandainya ternak sapi, pemilihan indukan yang baik menentukan hasil yang baik, Bu? Yo, kita harus pilih yang ini lah, dari jenisnya. Kalau aku kan jenisnya kalau metal yo yang kayak itulah, yang tembus bahasanya. Jadi kalau metal yang tembus, indukan metalnya tembus, apa pengaruhnya metal tembus ini? Harga jualnya itu kan beda kalau sama yang biasa. Metal tembus itu ini ya, teman-teman, harga jualnya bisa tinggi kalau informasi dari Pak Budi, daripada milih untuk indukan yang pasing-pasing. Kalau seandainya pemula, teman-teman kita pemula yang mau belajar ternak, bisa juga tiru ataupun tonton video saya ini, bisa contoh-contoh indukan yang baik buat Bapak Budi, bisa langsung dilihat hasilnya juga bagus, kualitasnya bagus banget, teman-teman. Nah, ini coba kita review kandangnya nih, sebelah sini nih. Ini pakan, wadah pakannya bagus ya. Jadi posisinya sempit ya, teman-teman. Jadi kita mau mereview ke belakang-belakang, ini sempit ini karena penuh ini sapinya ini. Nah, ini hasil kerja kerasnya Pak Budi ini luar biasa, dan hasilnya bisa dilihat, teman-teman. Berawal dari modal 22 juta sapi sama sapi sama kandangnya, itu sudah hasilnya sudah banyak betul. Mungkin kalau seandainya dijual bisa beli mobil ini satu. Mobilnya bisa dibeli, teman-teman. Dari hasil dari jual sapi. Mungkin sapi ini juga bukan ini juga ya, apa namanya, hasil pokok juga mungkin dari ladang ini ya. Jadi kalau petani di sini ini hampir rata-rata kalau seandainya ngeladang, jadi bisa dikatakan satu dayang 20 terlampaui, teman-teman. Jadi selain di ladang dapat hasil, ini juga peternakannya hasilnya luar biasa. Jadi ladang itu untuk harian, sapi ini ataupun ternak ini bisa buat tabungan. Mungkin itu dulu ya, teman-teman. Kayaknya kalau Bapak Budi, kalau untuk sakit atau pemilihan bibit indukan, mau saya reviewkan sekali lagi ya buat teman-teman. Itu indukan itu pilih yang metal tembus ya, kalau informasinya. Harga jualnya bagus nih. Harga jualnya bagus dan nilai pasaran bagus. Kalau jantan sampai tembus berapa, Pak, harga jualnya, Pak? Jantan kalau segini paling 16-an. 16 juta ya. Ini teman-teman, 16 juta ini. Syukuran ini, kepala yang besar tuh nih. Wadahnya, kakinya bagus-bagus, besar-besar ini. Tapi untuk sementara belum dijual soalnya sama Pak Budi. Mungkin itu ya sedikit banyak informasi yang saya dapatkan di kandangnya Pak Budi. Berawal dari modal 22 juta atau ekor ternak, sekarang sudah menjadi banyak karena kegigihan dan kerja keras Bapak Budi, hasilnya luar biasa. Memang kalau ternak itu memang paham dulu ya, teman-teman. Jadi pemilihan bibit yang baik menentukan hasil yang baik. Terus kalau seandainya kurang paham masalah obat-obatan, bisa konsultasi dengan dokter hewan kan. Karena saya mereview di setiap kandang itu berbeda-beda, teman. Cara ternak ataupun cara strategi jitu beliau itu beda-beda. Jadi tak semuanya sama. Ikutin video saya karena setiap di wilayahku berbeda-beda ininya. Siapa tahu ada yang cocok, dan ikutin terus. Nah, mungkin saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum.